ini. Yang mana? Ini apa ini? Yang ini. Ini kebun cabe. Ini kebun cabe ini ya. Ya betul. Kok warnanya berubah? Ya, saya cat hitam, Pak. Supaya apa? Ya, saya senang warna hitam dan supaya tersamarkan, Pak, gitu. Terus platnya kamu buat orang mana? Saya buang, Pak. Buang di mana? Di Kali Cisadane, Pak. Kali Cisadane. Itu gerendernya gambar, Pak. Mati lagi gambar gue. Kabur lagi. Berapa lama bang motor di tangan apa bang untuk dimodif bang dicat ngecatan 4 hari. Tapi tak hari. Apa? Ini mau dijualnya berapa bang kalau harganya sama ownernya bayar itu bang rencananya belum tahu bang. Abang emang suka motor-motor gede atau gimana bang? Kalau bisa bisa meyakinkan untuk membeli itu pada korban suka cara yakininnya gimana bang ke korban? Dia bilang saya pembeli gitu terus motor saya coba saya bawa pergi. Awalnya ngincer motornya dari mana? Motor gede bang. Ya. Belajar dari mana bang? Belajar bawa. Tahu spek-spek di YouTube. YouTube. Bang nyari korban ngacak atau ngincer bang? Agak maju sedikit biar. Maju lagi. Lihat-lihat di online. Baru diajar gitu. Mau dijual berapaan bang? Belum. Bang punya kenalan klub motor nggak bang? Nggak punya. Itu udah ada yang nawar apa belum bang? Iya. Itu buat biaya ganda ya? Bang udah ada yang nawar belum bang? Jadi main karaoke, asik ke online gitu bang. Motornya kembali gitu ya. Apalagi dengan kondisi utuh. Dan belum lihat sih. Iya belum lihat sih. Jadi sih kita udah lihat. Dan ya saya ngucapin terima kasih kepada tentunya Polres Tangsel yang di bawah pimpinan AKP Muharram Wibisono dan juga kepada rekan-rekan komunitas teman sebaya saya dan juga kepada para rekan media. Ada himbauan nggak sih mas buat sesama pengguna motor? Yang pasti setelah kemarin dapat beberapa masukan sekarang nggak usah dikasih pinjam kalau tes ride motor soalnya dibawa kaburnya lebih cepat dibanding mobil. Itu kedepannya akan dijual apa sedikit? Belum tahu kalau untuk itu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kendaraan ya. Jangan lupa subscribe ya.